Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam rasa macam ada air menitik atas badan saya. Ya, kenapa? Jalan dulu. I see, man. Alamak, hujan ke? Mana saya nak berteduh paling dekat eh? Merasakan cinta. Ni, apa hal dia berlari-lari ni? Dia berlari-lari anak ke berlari-lari bapak? Eh, payung bukan untuk pegang macam gitu, Mat. Kena buka tu macam abang tu. Dia buka macam gitu. Memang dah masa-masa dia macam gini kena buka payung tu. Bukan dijinjing-jinjing macam gitu, tu bukan handbag. Oh ni, kejap nak jalan kejap tak nak. Kenapa? Gangar. Yang jelas di wajah kita sememangnya salah. Merasakan cinta bagaikan bintang di malam cerah, beri cahaya segala. Namun kita semua sembunyi, takkan terlihat. Ayo. Tak sempat. Kan dah mendapat kemaluan. Eloklah sangat, awak nak ke kanan je. Saya nak ke kiri. Awak nak ke kanan? Sila. Kita tengok eh, abang motor yang dua orang tadi tu kan. Kita tengok siapa dulu sampai dekat situ. Ternyata cara gue lebih pantas. Dia antara dua eh. Sama ada dia orang berdua tu tak sampai situ lagi, ataupun dia orang dah jauh dah jalan kan. Antara dua tu je lah. Untunglah orang boleh ajak borak. Ui, rapatnya silaturahim kamu. Ini pun sama Cik Izora. Cik Izora, saya tahu kanan lebih afdol, tapi awak janganlah himpit saya. Macam gitu, bagi sedikit laluan. Jalan Cik Alza. Alza melazatkan pasat, menyelerakan tukar-tukar ke mana saja. Ini nak ke mana pula dia? Okey kak, siap buka tingkap lagi ya. Ya bang, masuk cepat. Masuk. Alah, comelnya dia punya beg. Comel benar-benar. Apa je yang muat masuk dalam tu kak? Oi, lain macam abang ni. Ini mesti cita-cita dari kecil nak jadi polis ni. Kau tengok, mantap je. Dengar hamlet sekali. Lampu apa tu? Lampu lampu gerak khas. Ewah Cik Salma. Cuba kau kira berapa saat lepas dia buka signal tu baru dia masuk. Lama tak? Lama kan. Itulah yang sepatutnya macam gitu. Sudah sangkut pula kat sini. Alah-alah dah sangkut tu, merah kan terus lah. Bagi kita orang kat sini pula boleh jalan. Dia sangkut juga tu. Hijau pun tak guna. Sangkut tu ha. Melempah-lempah sangkutnya. Daripada kau sidai kita orang ni, baik sidai yang belah sana tu. Macam gitu lah. Helmet mana? Tak sempat naik Sheikh, depan ni dah penuh kereta. Alamak. Takutlah aku. Bila kita dalam ketakutan dengan lori yang besar-besar macam itu, kita harus mengambil tindakan-tindakan perlu dengan memotong mereka dengan tanpa rasa was-was. Andai kata terlintas rasa was-was tersebut, maka kita akan berisiko untuk tidak dapat memotong dan terus berada di dalam ketakutan. La ilaha illallah. Daripada pagi tadi tak ada bateri traffic light ni. Apa hal dekat eh? Kayuh bang, utamakan kesihatan anda. Apa di korek tu? Cik apa? Macam-macam lah kau. Bismillahirrahmanirrahim.
Sini dia baru tar tau. Ha, nampak. Hei, cantik aja, bau kedai aja tarnya. Ha, nampak. Nampak begitu dara sekali jalannya. Abang ni nak ke mana ni? Abang ni nak ke mana? Dah, bagilah signal kanan. Nak masuk lorong yang aku keluar tadi tu. Ha, kau kena bagi signal kanan. Ini dia keras saja dengan signal kirinya. Mana saya tahu dia mau ke mana? Saja aja dia duduk tengah-tengah ya, tak bagi saya potong. Ha, boy biasa ada. Subaru Forester. Macam Superman bang. Cuba zip jaket tu, bahaya tu. Daripada biar dia mengepak-mengepak macam tu, kalau orang cuba melakukan potongan terhadap dia, tiba-tiba Syed Mirul ni sangkut dekat jaket dia tu. Naya man. Ha, potong. Potonglah beramai-ramai. Ha, potong. Dah awak selu. Kena mahu je. Jumpa lalu, selamat pagi. Alhamdulillah. Awal je bang pakai baju hujan. Persediaan ni tak? Bersedia menghadapi segala kemungkinan yang mendatang. Oh my god. Terkejut amba. Alah setakat Tesla. Selamba je lah saya potong. Sombong amat. Nani? Apa benda lah? Woi, tercongek-congek bonetnya. Hai, abang ni tak nak jalan. Sampai Alza ni dah jalan dah. Abang tak jalan-jalan lagi bang. Saya dah bagi laluan. Ha. Alhamdulillah. Setahun je jalan ni ditutup. Aku pun tak tahu dia nak buat apa. Katanya nak besarkan jalan. Tapi macam mana nak besar? Boleh jadi 3 lane ke? Hei, oh. Tak tahulah. Macam mana? Lepas. Okey, lantak. Apa tu kulai lah pula buat lelaki tu bang. Sebaiklah hidup signal lah. Comel. Dia ibarat kalau kepala kau tu kan. Hei, tak mainlah parking situ dah. Kita ada parking yang free. Sombong amat. Ah, riak tak? jangan dilanggar bang. Bawa petendang. 01 dari 02. Kau janganlah lekor bana. Leko mental ipun lah deh. Kau bagi kau punya bos sekarang baru kau tahu. Donkey lah kan. Cak.